Apa dunia berlaku? Gotu dunia, goni dunia. Ha mengaji agama, dok, ha semaya, wak, mudah-mudah. Gotu goni, ha agama ni nampak pah ke belakang, belakang. Dunia lah depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai khitam surah Taha, kita tengok ayat-ayat di akhir surah, iaitunya ayat 132 sampai 135 sebagai tumpuk tambah di atas apa yang sudah pun kita dengar sebelum pada ni. Jadi ayat 132 ni hubungi dengan semaya lima waktu. Allah suruh kita semua orang Islam suruh keluarga semaya. Lepas tu sabarlah dan tekunlah di dalam menunaikannya. Tuhan tak ada minta rezeki daripada kita, bahkan Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Dan yang baik, akibat yang baik adalah akan zahir, akan lahir kepada orang-orang yang bertakwa. Di sini dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman 934 ia ada terjemuh. Ini saya baca nak habis dah untuk pagi hari ini. Semaya lima waktu diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas Nabi dan sekalian umatnya untuk faedah dan kebaikan tiap-tiap orang yang mengerjakannya. Kerana dia kerana dengan mengerjakan semaya, maka orang itu mendampingkan diri dengan Tuhannya. Mendampingi maknanya rapat, nah, munajat Allah. Dan dengan itu akan selamatlah hidupnya dunia dan akhirat. Jika demikian keadaannya, maka amatlah ruginya orang yang mencuaikan sembahyangnya, maknanya orang laklui, tak semaya, buat ringan ataupun buat mudah-mudah dengan semaya, kerana dihalang atau dilalaikan oleh soal-soal hidup. Jalan belakang tu, hal dunia belakang tu. Sebab dunia, kadang-kadang menjadi galik kita dengan hal semaya ni. Nah. Gapa ni? Dilalai oleh soal-soal hidup, Allah jualah yang memberi rezeki dan rezekinya itu melimpah kepada orang-orang yang taat dan juga orang-orang yang ingkar. Tetapi kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat hanya akan didapati oleh orang-orang yang taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Ini hak ada di dalam huraya pimpinan Ar-Rahman. Cuba kita tengok hadis Nabi SAW yang saya sedang baca ni dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasa daripada tafsir Ibn Kathir, muka 858. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia katanya, aku dengar Rasulullah SAW bersabda. Nabi katanya, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynaih. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Sesiapa yang jadikan dunia sebagai tumpuan dia, maknanya siapa dok besar ha dunia, gapo-gapo dunia belako, go tu dunia, go ni dunia, ha mengaji agama dok, ha semaya wak mudah-mudah, go tu gani ha agama ni nampak pah ke belakang belako, dunia lah dok depan dia. Allah Taala akan jadi semua urusan dia tu lom salai. Unuh di. Unuh kanuh. Allah akan jadikan kefakiran, nanti tengok sikit lagi, akan timbul depan mata dia. Lama banget. Sebab apa? Sebab dia duk tak belakang ha dunia. Itu, tak belakang ha ha agama tapi ambil dunia tak depan. Lepas tu hak dia boleh habue dia, maknanya boleh ha dunia hidup dia adalah seperti mana yang Allah Ta'ala tanda kepada dia.
Tanda lagu mana boleh lagu tu lah. Akhirat sikit lagi tak boleh apa sekarang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tu hai ayat dalam surah Al-Baqarah. Orang tu tak boleh habue sikit pun di akhirat sikit lagi. Nabi ayat lagi, wa man kanatil akhirati niyyatahu jama'a lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Siapa-siapa yang jadikan akhirat tumpuan hidup dia, duduk dalam niat dia sokmo, gapo-gapo hak dia buat, dia niat adalah untuk kerana Allah dan kerana akhirat. Nampak sokmo hak akhirat dia. Maka Allah Taala akan hipungnya kebaikan beri kepada dia. Nampak zahir nampak supaya duit tak ada orang ni. Fakir, nampak miskin. Tapi alhamdulillah di sisi Allah Taala orang ni adalah orang yang beruntung, orang yang berjaya. Lagi Allah jadikan dalam hatinya kaya. Masya-Allah, kaya hati ni masya-Allah. Payahlah kita nak cari orang hak pasang tuan miskin tapi kaya hati. Ha, tidak. Lepas tu Allah Taala akan beri kepada orang tu mengikut gapo yang dia kehendak. Dia duk cita-cita gapo, dia duk doa lama banyak, insya-Allah akan boleh seperti mana yang dia nak dia minta. Habis situ sah. Mari pula dalam ayat 133 sampai 135. Dalam nota kaki 935 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Kaum kafir yang degil masih berdalih meminta Nabi menunjukkan mukjizat kepada mereka yang membuktikan kebenarannya. Sebab kemarin kita baca dah ayat hubungnya dengan orang-orang kafir. Dia takut-takut kan? Rana ni Tuhan waktu turun bala kepada dia. Kalau begitu, bapa Tuhan tak buat mari seorang rasul kami nak turut. Ha, tu. Nabi Muhammad duk cokoh-cokoh dah depan puak dia. Dia pergi dakwa lagi katanya bapa Nabi tak ada. Bapa rasul tak ada, bapa kitab tak ada. Padahal kitab ni sejak daripada zaman-zaman dulu lagi. Tuhan waktu turun daripada run manusia sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kafir dia duduk dakwa lagi katanya tak ada rasul, tak ada nabi, tak ada kitab yang puak dia nak turut sebagai panduan hidup. Maka inilah orang-orang kafir masih berdegil tak si terima ajaran nabi, ajaran rasul. Lalu Allah menolak dalihnya, dalih mereka dan menegaskan. Jinjan macam mana? Bukankah telah datang kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebesar-besar mukjizat? Maka mukjizat yang mana lagi mereka kehendaki? Ha tu. Nak hak mana lagi? Geligo belia dah duk depan puak mung. Ha kecek mudah-mudah. Mu tak sel lagi kau, mu tak nampak lagi kau, duk nak minta hal lain lagi kau. Sedang Allah sedang Al-Quran mengandungi segala yang diperlukan oleh umat manusia untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Dan ia juga menjadi keterangan yang menerangkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang telah lalu. Sebab tu madar bagi kita tak? Quran sebuah ni madar untuk kita guna sebagai panduan cara hidup kita. Tak ada kena duk nak baca hak lain pun boleh, tak ada apa. Tapi tak berhajat, tak ada kena duk baca orang hak lain. Adab kata. Quran so padai. Ha ni untuk panduan hidup, maknanya Quran sunnah Nabi, lepas tu penerengi ulama mai duk hurai so maknanya padai dah tu. Tapi kalau sekiranya kita berasa nak lebih lagi, nak tahu selok-belok dalam agama lain, dalam pemahami orang, boleh. Kita baca hak lain pun boleh, tak ada salah. Tapi hak Islam kita ni kita kena kemahkung sungguh. Kena kemah, jadi pejak barulah kita boleh baca hak lain. Hak ni beringat-beringat dah bagi orang yang pasal suka baca pena nang sing. Non nang sing ni artinya orang yang boleh baca kitab, boleh baca surat. Tapi dia sendiri tu duk gonye yok nye duk tak kena lagi. Akidah tak betul, amalan pun tak ada sahih mano. Lepas tu duk gi baca hak lain, kadang-kadang terlibat dalam benda-benda hak tak molek. Learning sebahagian saya tak ada nak sebut nama dah. Klum mana-mana. Tapi nak ayat katanya ada banyak-banyak klum di atas muka dunia ni. Dia
ambil buku-buku agama dia gifeng dengan benda hak latih dia. Jadi kalau tengok kulit kitab, tengok isi, oh buku agama. Memang buku agama ada qira'ah, ada hadis, ada apa. Tapi dia ambil benda hak fikrah dia tu, dia bubuh dalam tu. Dia bubuh. Orang baca kadang-kadang tak sedar katanya dia diheret oleh puak ni. Jadi kelum-kelum. Pas goliknya orang dia baca kitab, baca surat mana-mana, dia percaya katanya benda hak tulis dalam kitab tu betul. Goliknya orang ya ang lagu tu, aku baca dah dalam kitab. Bukan arti semua ada dalam kitab tu betul belaka. Supaya kita dengar orang kecek, kita dengar orang kecek, siapa cerdik, siapa bijak. Ni saya buat gini, mudah-mudah ni. Bulat. Kita dengar siapa ceramah, siapa kecek, kita kena banding mudah-mudah. Supaya dengan satu kek, kek bulat. Kita boleh belah, 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 belah. Hak mana dia kecek penwich akan? Hak mana dia kecek yang ambil sebagai misal buat banding nak we kita nampak? Hak mana kata dia kecek kelola-kelola? Dia ada belakang dalam masa ceramah dia. Sejak orang ceramah, kalau dia kita rekah mudah-mudah, oh, dia ni kecek, pek, 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 sam siang, cop. Tapi dengan sebab duk panjir tu, dia duk royak, cerita pok ni, cerita mok ni, cerita orang tu hal wahan ni, orang dengar apa suka, khah, 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 oh sedap ustaz ni mengajar. Kalau rekah mudah-mudah, pek, pek, song sam yang tau nan, sejak dua jek dia duk kecek. Lepas tu kita kena ingat katanya, orang nulis pun, dia lebih kurang tu juga. Bila dia tulis dalam kitab dia, kadang-kadang dia dia buat misal, dia buat bandingnya, dia go tu, dia go ni. Tapi nulis dengan kecek dia tak serupa. Kecek ni untuk deng kuam soncai orang. Tapi nulis usaha kalau dia nangsa kira-kira wicakan, dia kena bubuh wicakan banyak. Kira-kira wicai, kira-kira buat kuam go tu, go ni, go tu. Banyak, dia kena bubuh sebanyak mungkin. Tapi kita jangan lupa, setengah-setengah klum atas muka dunia dan ni usaha nak bubuh fikrah hak tak molek buh dalam kitab. Jeduk dalam tu. Orang-orang boleh baca tu kadang-kadang kena cung dengan tak khabar katanya dia duk baca tu fikrah hak tak kena. Banyak benda-benda pasal ini dalam-dalam kitab. Kadang-kadang orang Kristian tulis. Kita jangan lupa kan orang Kristian, orang Yahudi, orang Buddha, orang apa dia ngaji Islam. Setengah-setengah kitab ditulis oleh orang Kristian. Ha, agama Islam. Dia nulis. Masya Allah. Saya biasa tengok satu buku. Namanya, ini bahasa Arab ni. Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Orang nulis, orang Jerman. Orang Tino tulis cara ha Islam. Hukum Islam turun cuang naik, cuang wala naik. Dia tahu lebih, reti lebih. Tapi dia orang Kristian. Ini sebagai misal. Lepas tu buku-buku lain lagi banyak yang ditulis oleh orang bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam nulis tapi bid beran kuam cing. Mereka ada kuam cing maput makian. Maka jadilah gelewing orang pergi baca. Eh, ku henduai, ku henduai. Ha, dengan gapoh dia baca. Akhir sekali, Allah Ta'ala rayak kepada kita semua ni. Dah orang-orang kafe, duk pergi dakwa, duk pergi rayak, dalih lagu tu, dalih lagu ni. Tu hero ayat akhir sekali dalam surah Taha ayat 135. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Tu hero kata kan? Katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap seorang di antara kita, maknanya aku dengan mu, kami dengan kamu, kalau duk dalih atas muka dunia, go tu go ni, go tu go ni, tak ada kan makan, nak pergi royak katanya, cry to, cry pit. Tuhan pun royak, nak jadi jadi Nabi ni, kemah dengan pendirian sebagai seorang Rasul dan sebagai umat. Kita ni sebagai umat, kena masuk duduk dalam ayat ni belakang. Kata apa? Tiap-tiap seorang di antara kita sedang menunggu. Tunggu apa tu? Tunggu kuam cing, kicap rakut. Atas dunia ni, orang kafir dia tengok orang Islam, tak betul. Kita orang Islam tengok orang kafir tak betul. Sebab apa? Sebab ajaran dalam Islam kita ni yakin 100% siapa hidup dalam kafir, orang tu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apabila dia mati, dia jadi ahli neraka.
Ni kita orang Islam kita pergi. Walaupun depan orang kafir kita tak kecek. Puak mung ahli ni aku. Ah, kita tong haikiat kepada dia. Kita semua bila saing dengan orang kafir kita kena numnuan. Kena haikiat kepada dia. Haikiat macam mana? Jangan kita yiat yam, kita dutuk, domin agama dia tak leh. Kita pun tak kena juga dia hina agama kita. Ha tu. Jadi apabila kita saing kita kena dengan orang kafir, kita kena niat lek-lek dalam hati kita, aku nak wi dia, nak seru dia wi apa hal Islam. Ya nak masuk tak semasuk lah teh. Hak tu hidayah Allah Taala. Tapi kita orang Islam ni kena niat sokmo nak ajak dia masuk Islam. Masya-Allah. Ni tujuan kita bergaul di dalam sangkum. Niat nak ajak dia, nak tarik dia. Tak boleh, tak berjaya hari ni. Boleh jadi bulan lepas, tahun lepas, 10 tahun sikit lagi. Tapi kalau dia bersaing saja, makan sekali, sang-sang, heha, yoye, yoye, yoye. Mereka pun dai-dai. Nanti tengok, kafe ada bersaing dengan kita sikit lagi. Boya mati, pak, bakit di akhirat. Takut-takut dia ajak. Takut-takut, ya raya ke Tuhan. Tuhan. Kita ada kenal dengan Mek Yah. Mek Yah ada bersaing dengan kita. Oh, baik Mek Yah. Kita tak ada duit, ya wui. Ha, tolong kita supaya lebih pada adik-beradik lagi. Tapi dia tak wayak so ya. Mengucap 25 syahadah. Kita nak masuk dengan aku tu. Hey. Dia nak pergi ke syurga. Kita nak tarik dia masuk dengan aku sekali dengan kita. Tak baik. Takut-takut kena lagu tu. Supaya juga kita duduk atas muka dunia ni, kita yakin bahawa hak Islam betul, hak kafir tak betul. Walaupun kita mai prakat dengan secara jelas-jelas, tapi akidah orang Islam memang pergi macam tu. Tuhan raya dalam ayat ni katanya, kita semua sedang menunggu. Maka tunggulah kamu, kemudian kamu akan mengetahui kelak. Akan tahulah sikit lagi siapakah orang-orang yang berada atas jalan yang betul lurus dan siapa pula yang mendapat petunjuk. Masya-Allah. Itulah. Akhir sekali duduk dalam Surah Taha ni juga, nota kaki alik bawah. Allah Ta'ala mengakhiri Surah Taha ini dengan menyuruh Nabi Muhammad SAW menjawab golongan kafir yang degil itu, supaya mereka menunggu kerana mereka akan mengetahui kelak pada hari kiamat siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, itulah. Nah, semua Surah Taha. Saya tak ingat tanda hari mula baca Surah Taha ni tepat berapa. Nah, nanti tengok dalam diary sekarang. Surah Taha saya baca ni ayat 141 bulan 9. Wanti 1 bulan Kanyayun. Kanya Tukla. 2 bulan cukup-cukup. Hari ni wanti 1 bulan Persika. 2 bulan 1 hari habis surah. Lepas tu lepas pada ni masuk Suratul Anbiya, Suratul Hajj, Suratul Mukminin. Qaqqi. Wallahu alam, boleh hadis saya mati dulu alah. Ada lagi 14 juz. Akhir Surah Taha ni habisnya juzuk yang ke-16. Lepas tu ada lagi 14 juzuk. Dalam Quran, wallahu alam, lama mana lagi nak boleh habis? Nak cari bela-bela ni. Cari orang ganti bela-bela. Nak untuk tafsir seterusnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.